Istimewa. Harta Bobby istimewa. Dan Zeronde kasih buka dan sebagainya bisa kita kembangkan bersama. Sebenarnya kalau hari ini nanti Bapak Wakil Bupati bisa hadir, akan kita sampaikan di situ. Ini salah satu aspek yang bisa digarap, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah punya kebijaksanaan, karena ini menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang bisa. Jangan lupa bersyukur masuk, karena kenakan-nakannya laki-laki, tidak ada yang laki-laki hamil di luar nikah. Pak Panji, yang untuk event anniversary yang kedua ini bagaimana untuk kesan-kesan? Untuk event Dolop anniversary yang kedua ini kan kita gandeng dari WK Planet Biru. Ya alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini rame. Masih ramai. Alhamdulillah juga peserta juga nggak ada yang protes, maksudnya dengan sarana-prasarana sama penjurian mereka juga mantap sama penjurian dari tim kita dari Lampung. Istimewa. Harta Bobby istimewa. Yo, atur saya posisi baru nanti kita naik bareng-bareng. Istimewa. Wah, ini silakan ini. Ini silakan ini. Ya, siap. Nanti kelambi bareng. Yo, oke. Ya, piye iki? Se. Mania ini istimewa. Pesan lomba Dunlop ini seperti apa, Mas? Lombanya bagus, meriah, bunyinya bagus, cukup ramai, menemukan burung yang sesuai dengan kualitas juara. Artinya ketika Cemono ngawal event ini juga ya. Ya. 1 2 3 ya. Fakta lapangan. Fakta lapangan. Ya. Nyata ini, Mas. Nyata. Oh iya, siap, Mas. Ya. Terima kasih, Mas, ya. Tahun kita ada rezeki dari tim Dolop. Barangnya kita mau mengadakan event, kita buat acuk. Kita siap-siap saja untuk ke depannya. Mantap ini, pasti ya. Dia akan lebih wah lagi ya. Iya, pasti. Nah, Mas Indra, ada tambahan untuk event ini. Tentunya lokasi ini juga sangat mendukung. Ya, alhamdulillah ini gelaran sangat ramai. Walaupun sudah sore begini, tetap ramai. Dan peserta puas dengan penilaian juri-juri yang bertugas. Ya, semoga nanti ke depan Dunlop makin jaya dan sukses selalu ya. Pasti, ya, tetap mantap. Solid untuk event berikutnya. Untuk Mas Cemono sukses untuk kawal Dunlop 2 ini ya. Bisa dikatakan seperti itu. Seperti yang Dunlop dulu yang pertama juga seperti ini. Memang banyak peminatnya dari kalayak kecamatannya seluruh Nusantara, terutama di Jogja. Peminatnya untuk event dari Dunlop mesti kita saksikan kelas-kelas yang ramai terus untuk tiap kelasnya. Ya, kemungkinan untuk berikutnya bolehlah nanti kita kita buat event lagi, cuma seandainya kalau misalnya anniversary